pintar daging selamanya. Betul, betul, betul. Dua, tiga, cabut gigi. Jorgen Singh, menambagi. Pavalos, Pavalos, Pavalos. Memanglah. Kaki kau panjang. Langkah besar. Sepatu kau asyik menang je. Jangan marah. Saya sudah menang. Apa hadiah mau bagi? Kita pernah tengok benda ni ke, Rupi? Kat bandar ada banyak. Apa nama dia, eh? Mesin cetak! Cetak? Haa, sebab bila tin air jatuh kat sini, dia bunyi gergang! Korang tengok, eh? Kan? Bila jatuh dia bunyi gedegang. Sebab tu dipanggil mesin gedegang. Pandai-pandai je kau bagi nama. Bukan, eh? Bukan. Nama mesin tu mesin layan diri. Ada duit boleh beli. Sedapnya. Sejuk pula tu. Nak rasa sikit. Boleh? Boleh lah. Tak payuh. Boleh lah. Boleh. Nah. Fuh, sedap. Air apa ni? Saya mau rasa juga. Maaf. Aku tak habiskan. Ganti balik. Aku mana ada duit? Apa? Abang Is, nak kita orang tolong? Boleh juga. Tolong abang susun barang-barang ni semua. Penuhkan gak? Boleh? Boleh. Tapi nak upah air tin. Soalan satu? Bisa aja. Susun je. Rupanya kena buat banyak lagi kerja lain. Itulah. Penat. Terima kasih. Ni upah korang. Pergi beli air sendiri. Sama-sama. Tiga. Aku pula. Kenapa?
Dah perasa pun tak tahu. Eh, jangan buang. Mahal tu. Tapi tak sedap. Alah, korang je tak biasa dengan rasa air tu. Air tu sedap. Kalau tidak, takkan abang jual kan? Kan? Ha, kan? Minum je lah. Betul juga. Tak sedap. Huh? Air apa ni? Air teh yang semua orang kata sedap. Tapi tak sedap pun. Tak ada rasa. Korang tak pandai merasa. Bawa sini. Sedapnya air teh ni. Mesti dibuat dari daun teh premium. Daun? Air teh dibuat dari daun teh. Kita minum air daun, Upin. Apa yang ini? Air daun. Itulah Kak tak tahu. Dekat tadi ke hari itu. Upin, apa ini? Bukan kau lah, Fizi. Entah. Tapi comel je belak-belak. Itu tai ulat bulu. Tai ulat bulu melekat kat daun kah? Betul-betul. Geli. Yelah geli konon. Yang korang minum air buah tu, macam mana pula? Itu air buah. Dibuat dengan buah-buahan. Bukan dengan daun. Ha, itulah korang tak tahu. Dalam buah pun ada ulat. Ulat buah. Sudah dikisar jadi air, korang pun minum dengan ulat-ulat sekali. Sedap. Betul. Tapi taklah macam tu. Kau ni perus, suka menyakat. Cuba cerita yang betul. Hish. Air teh dibuat dengan daun teh yang segar dan berkualiti. Air buah pula dari buah yang cantik. Tiada tanda ditebuk ulat. Semuanya dicuci dan diproses. Hingga jadi air minuman yang bersih, berkhasiat, suci lagi murni dan sedap. Faham? Oh, baru faham. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Kenapa datang sini? Tunggu je kat tempat biasa. Nanti kita orang datanglah. Tak jadi nak main kat sana. Nak hujan. Ya lo, tengok. Kalau macam tu, main kat sini je lah. Betul-betul-betul. Tak malu.
salahnya? Aku tanya je. Dengan cuaca sejuk macam ni, kan sedap minum teh ocicha biskut kering ni? Betul? Di negara saya, ada teh begini yang disukai semua orang. Teh apa? Teh botol. Saya selalu minum teh Cina. Saya suka, saya suka. Tak suka lah. Teh Cina tak apa. Tak ada rasa. Ya, tapi mama saya kata bagus untuk kesihatan. Tak ada gula, ma. Aku suka teh tarik. Teh campur susu. Sedap. Aku dengan Iping pun suka teh tarik. Betul-betul-betul. Malaysia terkenal dengan teh tarik. Semua orang ada minuman kegemaran masing-masing. Tapi air yang paling bagus untuk badan kita dan kena sentiasa diminum ialah air... Kosong! Siapa? Untuk korang. Air? Selalu air teh. Korang budak-budak. Sekali-sekala, eloklah minum susu. Ia banyak kalsium. Huh? Bagus untuk tumbuh sarang gigi dan tulang. Juga, sihat tubuh badan. Wah, sayang kah? Opa minum air apa tu? Air kopi. Nak? Nak. Nah. Tak sedap. Pahit. Kalau pahit, tambahlah gula. Pahit ke manis ke, diorang takkan faham nikmat minum kopi ni, Opa. Ha, ini kopi pekat hitam. Dari biji kopi yang asli. Air kopi dibuat dengan biji? Iya, ada banyak jenis biji kopi yang menghasilkan kopi pelbagai rasa. Proses kopi ada caranya. Kulit dibuang, dijemur pula. Dikisar halus, serbuk jadinya. Baunya harum bila minum. Ah, nikmatnya. Tak payah. Susu lagi sedap. Minumlah susu lembu. Lemak manis dan berhasiat. Ha, lepas makan, tolong hantar nasi lemak ni ke gerai mutu. Tarik. Heo kurang manis satu. Kopi o pekat satu. Okey, makan. Ha, nasi lemak bungkus tak ada ke? Ayo, itu dua budak kecil belum. Mana? Sudah sampai. Ayo. Mana? Kenapa minum susu? Kita kanak-kanak membesar. Bagus minum susu. Sedap. Aku dah besar. Aku minum teh nak kuruskan badan. Teh pun sedap juga. Angka suka minum kopi. Kopi pun sedap, Ma. Lagi tak mengantuk. Boleh kelijah sampai malam-malam. Dia begini. Ketiga-tiga air minuman ni ada khasiat dan sedapnya yang tersendiri. Tapi boleh jadi lagi sedap jika dicampur dengan susu. Macam ni. Tengok, dah jadi teh susu. Nah, cuba minum. Cepatlah rasa. Saya suka. Ha, kalau kopi dicampur susu, dia jadi kopi susu. Nah, rasa. Rasa.
Ha, sedap kan bila dah dicampur? Sedap. Hanya korang tak pernah cuba. Teh jadi teh susu. Bila ditarik, dia jadi teh tarik. Tarik. Jadi, tak perlulah nak cari yang mana lagi sedap di antara kopi, teh dan susu. Ketiga-tiganya sedap kalau dinikmati bersama. Betul. Rainbow ni. Ha? Rainbow? Rainbow! Atuk! Sini! Ha? Mana kau jumpa? Kat rumah kita orang. Rainbow nak bawa lari selipar ipin. Jangan marah dia. Nanti dia merajuk. Menghilangkan diri. Siapa susah? Atuk juga. Atuk mahu je kan sangat Rainbow ni. Sebab tu dia nakal. Ha? Dah. Ayam pun korang nak sakat. Atuk, dah lama ke Atuk beli Rainbow ni? Lama dah. Sebelum dia jadi ayam lagi. Masih telur. Ceritalah, kita orang nak dengar. Atuk ingat lagi. Masa tu, Atuk tengah bersihkan rumah. Apa tu? Telur ayam? Macam mana boleh ada kat sini? Ibu ayam ni. Hari ini tinggal dengan Atuk. Atuk pun bela hingga besar. Sampai sekarang. Kesian Rainbow. Nasib dia sama macam kita. Yatim jatuh. Nasib baik Atuk jumpa.
Kalau tidak, tak tahulah apa nasib Rainbow ni. Berapa agaknya umur Rainbow? Dah tua. Yelah, kau dah 5 tahun. Apa? Kita orang 5 tahun. Tapi masih budak lagi. Betul-betul-betul. Muda lagi. Untuk seekor ayam, 5 tahun tu kira dah tua. Bunyi apa tu? Oh, lupa. Atuk masak air. Korang, tolong bagi makan ayam-ayam ni. Baik. Seronoknya kau. Ambil makanan dia. Bijak-bijak. Tahu tak apa? Teman mali lambat, teman mali sini. Ayah, bikin orang susah. Nasib baik wah cepat break. Mana itu ayam? Ayah. Ayam? Ayam ribu? Ya lo, itu ayam lah. Selalu main-main di jalan ayah. Ribu. Sudah mati kah? Kenapa? Apa hal ni? Rainbow kena langgar tu. Apa? Rainbow! Rainbow, bangun! Kenapa boleh jadi macam ni? Okeylah tu, tak perasan Rainbow ke tengah jalan. Ya loh, wah tak sengaja kasih langgar. Kau tak bersalah, Tong. Memang si Rainbow ni suka merayau sana sini. Lepas tu, tak tahu jaga keselamatan ni. Ini ayam mau patut, ayah. Pergi masuk depan. Sekarang. Habis-habis buat kacau. Menyusahkan orang. Ha, merajuk. Nak pergi manalah tu? Atuk, pergilah tangkap dia. Nanti dia hilang, atuk juga yang susah. Biarlah dia. Sampai masa pandailah dia balik. Kesian. Rainbow merajuk lalu pergi entah ke mana. Begitulah cerita perginya Rainbow. Tak tahulah dah balik ke tak Rainbow tu. Kesian atuk. Mesti dia risau. Opa menangis ke? Taklah. Opa tengah potong bawang ni. Ayam merajuk pun nak kecoh. Mestilah. Itu kan ayam kesayangan dia. Tapi, itu kan ayam je. Tak kisahlah ayam ke, kucing ke. Bila dijaga dengan baik, mereka akan jadi kawan dan peneman pada kita. Kita akan rasa sayang macam sayangkan ahli keluarga sendiri. Mestilah risau kalau hilang. Betul-betul-betul. Alah, jangan risaulah. Nantilah, Pa. Mesti dia balik punya. Macam kita orang. Tahu tak apa. Kejap pula ni. Rainbow! Rainbow! Tu. Korang ada nampak Rainbow?
Tak ada. Eh, mana pula ayam ni pergi? Tak balik-balik. Risau pula, Atuk. Ah, ni dah nak malam. Malam banyak pemangsa. Ada ular, musang, macam-macam lagi lah. Dia pula suka bersendirian. Tak suka bercampur dengan ayam-ayam lain. Bahayanya. Atuk nak kita orang tolong cari? Tak payahlah. Dah lewat petang ni. Tapi risau pula. Opa, orang lambat balik. Rembo! Alah, tu buka sikit je. Tidur je lah. Pin, bangun. Ada benda kat luar. Jadi... Panjang malam korang tak tidur? Kuping yang tak tidur. Aku tidur nyenyak. Sekejap-sekejap. Aku dengar bunyi. Bapak. Ini betul lah. Bukan buat-buat. Aku rasa itu gol Rembo. Rembo dah. Sebab tu dia tak balik-balik. 2-3 kapal karam. Tak baik cakap itu macam. Ya, sebab semalam aku nampak Rembo dikejar musang. Macam kilat Rembo lari. Terus, kamu ngapain? Huh? Aku nak tolong. Tapi aku takut. Jadi aku tengok je lah. Kesian Rembo. Fizi, kamu sangat tak baik. Kamu biar Rembo kena makan. Apa? Rembo kena makan? Siapa makan dia? Tak adalah. Dia lari sebalik semak. Fizi pergi tengok. Tinggal bulu-bulu Rembo je. Dah kena makan lah agaknya. Kat mana? Kat semak belakang rumah Fizi. Kesian Atuk. Kalau betul Rembo dah kena makan. Perginya Rembo. Tinggal bulu je. Bunyi yang macam aku dengar malam tu. Bunyi tu datang dari dapur. Bunyi ayam. Agaknya betul Rembo. Jom tengok. Sepa-sepa, apa dah jadi? Rembo yang buat rempah. Rupanya, dia duduk menyorok ke dapur kita. Tengok roti, habis dia patut-patut. Dah, buka pintu tu. Halau dia keluar. Tapi kita orang nak tangkap Rembo nak buat dia tu. Berani dia berakkan aku. Atuk, tengok ni.
Rainbow! Sini! Rainbow! Rainbow! Sinilah! Yeay! Pada jaya! Suka betul kau dengan selipar tu, ya? Yelah! Atuk jumpa dia pun dekat timbunan selipar! Gila! Sakit kaki rupanya. Dah siap. Rainbow, Rainbow. Dah, jangan pergi mana-mana lagi. Menyusahkan orang mencari je. Patut, macam mana Atuk dapat nama Rainbow? Nama Rainbow ni dari hero filem kesukaan Atuk. Orang yang berani hidup bersendirian dan berdikari. Macam ayam Atuk ni. Pergilah mana-mana. Dia akan balik dengan selamatnya. Sebab itu Atuk panggil dia Rainbow. Perginya Rainbow. Tapi pasti kembali.